Halo bosku, saat ini di jalan lintas Sumatera Utara, lintas timur perbatasan Sumatera Utara dengan Riau. Di sini ada truk tronton muatan cangkang terguling. Ini di sekitaran tanjakan Bukit Kodok. Ini namanya tanjakan Sosis. Dan muatannya pun sudah tumpah ke arah sana. Nah, ini truk dari arah Cikampek dan menuju ke arah Bagas Batu. Sana ke arah Bagan Batu ya bosku. Kejadian ini tak jauh dari kecelakaan bus tadi. Ini pun terjadi sekitaran jam 2:30 pagi dini hari di arah Cikampek. Ini jalan agak lempeng, habis menikung lempeng. Muatannya tumpah. Ini muatan cangkang. Tapi kalau ada karyawannya gak? Ini kacanya lepas, namun tidak pecah. Kuat sekali kacanya ini ya. Truk ini muat cangkang dari Aiknabara mau bongkar ke Dumai. Namun naas di sekitaran tanjakan Bukit Kodok mengalami laka, terguling dan muatannya tumpah.